Baby bus. Truk es krim. Selamat datang. Halo, aku mau mencoba hidangan penutup ini. Terima kasih. Es krim di dalam mangkuk coklat. Pertama-tama, ayo pilih jenis coklat yang kamu suka. Coklat akan berubah menjadi sirup coklat yang lengket saat dipanaskan. Balon yang bulat ini cocok untuk menjadi cetakan mangkuk coklat. Berikutnya, ayo kita siapkan beberapa kacang yang enak. Kacang bisa membuat coklat menjadi lebih enak. Mangkuk coklat sudah siap untuk menjadi tempat es krim. Berikutnya, ayo panggang beberapa marshmallow untuk diletakkan di atas es krim. Wah, marshmallow panggang baunya wangi sekali. Terakhir, ayo tambahkan beberapa topping yang enak.
di dalam mangkuk coklat sudah siap. Pelanggan kita pasti sangat puas. Penutup itu enak, tapi gigimu akan berlubang kalau kamu makan terlalu banyak makanan penutup. Wow, kamu mendapatkan kotak hadiah besar. Bagus sekali, ini adalah bagian kereta makanan penutup. Selamat datang. Halo, bisakah kamu membuat hidangan penutup ini untukku? Es krim cone. Ayo kita tambahkan rasa yang berbeda pada es krim. Bola coklat. Putar pegangannya untuk menghaluskan bahan menjadi bubuk. Boom! Mesin es krim sudah menyala. Semangka. Jus buah. Es krim telah tercampur dengan baik. Permen. Putar pegangannya untuk menghaluskan bahan menjadi bubuk. Ayo kita buat jus buah. Berikutnya, telur. Gula. Gula. Alat apa yang harus kita gunakan untuk mengaduknya? Pengocok telur. Susu. Mentega yang dilelehkan. Kemudian aduk. Pengocok telur. Gunakan sendok untuk menyebarkan adonan secara merata. Gulung pancake menjadi bentuk kerucut. Kipasi cone untuk membuatnya menjadi renyah dan lezat.
Lapisi kon dengan saus yang enak. Tambahkan es krim yang enak ke dalam kon. Kemudian, tambahkan topping untuk membuat es krim cone menjadi lebih enak. Tamu kita pasti akan menyukai es krim ini. Ini adalah makanan penutup terbaik yang pernah aku coba. Makanan penutup itu enak. Tapi gigimu akan berlubang kalau kamu makan terlalu banyak makanan penutup. Wow, kamu mendapatkan kotak hadiah besar. Wow, ini adalah dekorasi. Wah, kita sudah membuka barang baru.